طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقوله لسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، أشكرك kepada الله سبحانه وتعالى. Pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kuliah kitab. Baik, jadi kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Al-Qawlul Mufid ada kitab Tauhid karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada halaman 86. Baik, jadi masih lagi penjelasan huraian Syekh berkenaan dengan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, iaitulah berkenaan dengan hadis man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wa an-nar haqq adakhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal. Adakhalahu Allahul Jannata ala ma kana min amalin. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi masih lagi perbahasan kita pada lafaz wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi halaman 86 tu. Jadi kata Syekh, mereka ini tidak bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Siapa mereka ini ni? Yakni golongan yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam memuliakan baginda SAW. Yakni yang kita dah sebut sebelum ni, itulah golongan di kalangan ghulah, yakni pelampau. Mereka mendakwa kononnya mereka mengadakan majlis-majlis tertentu, majlis maulid dan sebagainya, lalu mereka mendakwa kononnya jasad Nabi SAW datang. Kemudian mereka mendakwa juga dengan memberi alasan kononnya mimpi untuk dijadikan hujah dalam agama, untuk mereka mengada-adakan perkara yang baharu di dalam agama. Ibtida' fid din ma lam ya'zam bihi Allah. Mereka mengada-adakan sesuatu pokok tambah di dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Jadi itu berlalu penjelasannya pada halaman 83 hingga 85. Jadi mereka ini, mereka yang kita bincangkan sebelum ini, tidak bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan Syekh kat sini, dalam apa teks asal disebutkan fa haula'i ma syahidu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Jadi mereka tidak bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Baik, adakah mereka tak mengucap la ilaha illallah Muhammadur rasulullah? Mengucap. Adakah mereka tak mengakui dalam hati? Akui. Cuma kita dah bincang sebelum ni, syahadah itu tidak cukup hanya ucapan lisan, tidak cukup juga hanya kepercayaan hati.
mesti dibuktikan dengan amalan perbuatan, kan? Ha, jadi amalan perbuatan mereka itu mendustakan pengakuan mereka. Itu maksudnya. Sebab itu Syekh kata dekat dalam kenyataan Syekh ni, kata wa haula'i fa haula'i ma syahidu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Mereka itu tidak bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Syekh tak kata mereka tidak mengucapkan, mereka tidak melafazkan syahadah. Tidak. Mereka tidak bersaksi. Ha, ini daqiq. Ha? Supaya tidak mewahamkan sesiapa yang mendengar kenyataan itu atau membaca kenyataan ini, boleh mendakwa atau mentohmah, mengatakan kononnya menafikan pengakuan mereka dari sudut ucapan, kan? Ataupun mengkafirkan ke? Tidak. Tidak ada istilah takfir kat sini. Tetapi hakikatnya, memang kalau kita teliti makna syahadah, ianya ada tiga komponen utama. Tidak boleh terpisah. Dan itu jugalah yang ada dalam penamaan istilah iman. Mestilah qaulul bil lisan, i'tiqad, i'tiqadu bil jinan, wal qaulu bil lisan, wa amalu bil arkan. Mestilah kena keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, ucapan dengan lisan, dan juga perbuatan, amalan dengan anggota badan. Baik. Jadi kata Syekh lagi, wa haula'il mukharrifun masakin, in nadharna ilaihim bi'ainil qadar fanariqqa lahum, aw fanariqqa lahum, wa nas'alullah, wa nas'alullah lahum as-salama. وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننابذهم حتى يعودوا إلى صراط مستقيم. طيب. Mereka itu kata Syekh, wa haula'i al-mukharrifun, yani golongan yang kita kata lemah fikirannya seperti mereka ini, adalah orang-orang yang masakin, orang yang miskin, orang yang kita kata yang malang dekat sini, yang kita kata yang kesianlah kita tengok, kan. Baik. Kemudian Syekh jelaskan tentang mauqif pendirian seorang muslim sebagai seorang ahli sunnah dalam apabila berhadapan dengan golongan-golongan yang melampau, golongan-golongan yang kita kata mengada-adakan amalan ataupun keyakinan ataupun tokoh tambah dalam agama, ataupun nak beragama dengan mengikut cara sendiri, mengikut tata cara, mengikut kaedah sendiri, atau mengikut apa hawa nafsu. Jadi kata Syekh, in nadharna ilaihim bi'ainil qadar fanariqqa lahum wa nas'alullaha lahumus salamah. Jika kita melihat mereka ini melalui kacamata qadar, qadar maknanya takdir. In nadharna ilaihim bi'ainil qadar, kalau kita tengok mereka ini dengan pandangan takdir, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita tengok apa yang berlaku itu adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, maka ianya pasti akan mendatangkan rasa sedih. Dikata sini fanariqqa lahum, maknanya kita merasa hibah, kan, kita merasa sedih terhadap mereka apabila melihat mereka itu melalui kacamata takdir. Apa maksudnya? Maknanya melalui apa yang kita lihat ketetapan Allah ke atas mereka, yakni golongan yang menyeleweng, golongan yang sesat, golongan yang tidak mendapat petunjuk. Jadi kalau kita tengok dengan kacamata takdir, kita kesian. Nah, itu maksud dia. Kesian. Maknanya kita sedih dan kita rasa sedih. Kita rasa sedih sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kan? Jadi kita tengok orang yang tersesat atau orang yang terkeliru, orang yang tersalah. Jadi pandangan pertama kita melihat dengan kacamata qadar. Qadar maknanya takdir. Maknanya ketetapan Allah, kauni. Apa yang telah ditetapkan. Jadi
itu menatijahkan rasa sedih. Tapi bukan sedih saja, kan? Bukan kita tengok dia tu sesat, kita pun menangis, kemudian tak ada apa. Tak, tetapi menatijahkan penyesalan, menatijahkan muhasabah. Sedih yang menatijahkan rasa syukur. Sedih yang syukur maknanya syukur kerana Allah menyelamatkan kita. Nampak? Dan sedih juga dari sudut apa kita kata, kerana kita tidak mampu nak memberikan petunjuk kepada dia. Ha, itu dari sudut positif. Nampak? Kan? Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Nabi SAW memerintahkan kita melihat pada orang yang di bawah kita. Betul tak? Dari sudut nikmat. Kemudian Nabi SAW perintahkan kita kalau melihat orang yang mubtala, orang yang diuji dengan sesuatu, maka Nabi SAW perintahkan kita untuk membacakan doa. Bukan untuk dia, tapi untuk kita. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Bukan baca kuat-kuat eh. Jangan baca alhamdulillahillazi afani, dia dengar sedih dia. Jangan eh. Kalau dia kena ujian ke apa kan, orang kawan kita tu sakit ke ha? Atau apa diuji dengan apa-apa ke, kita pergi ucap alhamdulillah. Itu tak kenalah dari sudut pengamalan sunnahnya. Sebab itu sebahagian para ulama kata yang dibaca adalah untuk diri kita. Jadi kita baca slow-slow lah. Sekadar untuk diri kita. Doa apabila melihat orang yang diuji. Tetapi di sini apa bentuk kita kata penglihatan yang kita lihat, orang yang diuji dengan kesesatan. Orang yang diuji dengan penyelewengan. Orang yang diuji dengan kita kata Syekh sebut mukharrifin ataupun golongan yang kita kata masakin, maknanya orang yang kita kata dia tidak ada bahagian dari sudut bahagian ilmu. Dia tak dapat bahagian ilmu, tak dapat petunjuk. Kan? Jadi apa yang kita kena lihat, kita kena faham maksud Syekh ini adalah melihat dengan pandangan kacamata takdir, maknanya bukan kita ni sebagai Tuhan. Faham? Bukan kita ni tengok dari kacamata takdir tu, maknanya kita menghukum dia, bukan. Tetapi dilihat dari sudut kacamata takdir, maknanya keimanan kita kepada takdir. Maknanya setiap perkara telah Allah Ta'ala tentukan. Termasuklah hidayah dan dalalah. Hidayah, petunjuk dan juga kesesatan. Itu juga adalah termasuk dalam takdir. Minhum man hada wa minhum man haqqa alaihi dalalah. Minhum man amana minhum man kafa. Dalam Quran kan banyak kan ayat yang Allah tak kata di kalangan mereka itu ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang mendapat petunjuk, ada yang Allah Ta'ala dah tentukan kesesatan ke atas mereka. Haqqa alaihim ad-dalalah, ataupun haqqa alaihim azab dan sebagainya. Dalam nas-nas yang sangat banyak yang menjelaskan tentang kesesatan, petunjuk, berada di atas kebenaran, berada di atas Islam, di atas sunnah. Itu semua adalah ketetapan takdir. Jadi bila kita tengok orang yang diuji dengan kesesatan, jadi apa kita nak buat? Kata Syekh, kalau kita tengok dari sudut mata kacamata takdir, maknanya kita rasa sedih. Sedih yang menatijahkan rasa penyesalan dan juga muhasabah. Baik, macam mana praktik dia? Praktik dia macam mana? Dia ada dua. Pertama, yang pertama menatijahkan rasa syukur, yang kedua menatijahkan rasa ketundukan. Ketundukan. Yang pertama rasa syukur kerana Allah Ta'ala telah selamatkan kita, kan, daripada kesesatan ataupun penyelewengan yang telah Allah uji akan individu ataupun golongan yang kita lihat tadi. Yang kedua dari sudut kita tunduk kepada kebenaran, maknanya kita sudah mendapat kebenaran, kita sudah mengetahui kebenaran, maka kita tunduk kepada kebenaran. Maknanya kita tidak hiraukan apa yang berlaku maupun takdir yang kita kata berlegar pada ketetapan kauni, takdir ya, maknanya ketetapan Allah yang secara qadar, takdir kauni, penciptaan Allah, ketetapan Allah. Jadi bila kita faham ini, maknanya kita menatijahkan yang pertama, kita bersyukur atas nikmat petunjuk, atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah,
atas nikmat tauhid. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat, kita tahu bahawasanya kita juga kalaulah tidak kerana hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mungkin tersesat macam dia. Betul tak? Jadi sebab tu ahli sunnah, mauqif ahli sunnah bila berhadapan dengan kesesatan, penyelewengan, ketergelinciran, kesalahan, kesesatan, penyelewengan, dan seumpamanya kesesatan dan sebagainya, maka bukanlah kita melihat dengan tujuan untuk kita merendah-rendahkan ataupun tujuan untuk kita menjadikan perkara tersebut sebagai senda gurau, ataupun kita macam zaman sekarang ni kalau salah sikit kena terul. Nah, itu tak baik, tak bagus kan. Kalau salah sikit je, orang salah sikit kena terul kan, kemudian dibuat posternya sekian-sekian kan, kemudian digelakkan. Maknanya kalau orang salah dia jaja kesalahan tersebut, kemudian disebarkan, kemudian dijadikan bahan gurauan, senda gurau, lawak, jenaka dan sebagainya. Itu tak sepatutnya berlaku. Maknanya tak kita sebagai ahli sunnah, sebagai Muslim, jangan jangan kan. Macam baru-baru ni bila ada seorang pendakwah diuji dengan sakit ataupun diuji dengan kesakitan. Tak kira lah pendakwah tu, walaupun dia ada kesalahan ataupun dia bukan menyokong sunnah ataupun bermusuh dengan sunnah sekalipun, ataupun tak suka pada sunnah sekalipun, tak suka kepada tauhid, tak suka kepada kebenaran, tak suka kepada apa sekalipun, macam mana sekalipun kita kena bersikap profesional lah. Jangan kita bersikap keanak-anakan. Maknanya kita troll dia, kemudian kita ungkit kesalahan-kesalahan dia ataupun dan sebagainya. Itu kita tak sepatutnya kan. Ini selalulah berlaku. Kalau ada saja masalah yang berlaku daripada orang yang terkenal, pendakwah ke, ustaz ke, ustazah ke, selebriti ke apa kan, mesti dia dah jadi budaya lah, sampai masuk ke dalam orang agama. Maknanya orang yang mengaji agama pun dah tak selamat. Sama juga kan, suka buat troll dan sebagainya kan. Kadang-kadang mungkinlah kita terlepas pandang. Mungkin dulu-dulu waktu muda-muda dulu kita bertaubat lah. Dulu jahiliah tu tak apalah, kita afallahu amma syaraf. Tapi maknanya perkara ni bila kita dah makin tua ni, kalau budak-budak muda tu buat tu boleh tahan lagi. Bila kita dah pakat-pakat dah tua dah, nak anak pun dah besar panjang dah, kemudian nak dapat cucu dah, bahkan nak dapat cucu dah pun kita buat perangai macam tu lagi, tu macam kurang sikit lah kan. Jadi macam tu lah maknanya. Bila kita tengok ada kekeliruan, ada kesesatan, ada apa sahajalah yang diuji, akhlak ke, orang tu kita tengok dia akhlak tidak baik kan? Kita tengok tu pertama pandangan yang Syekh Al-Fahmin kata ainul taqdir, maknanya ditengok dari sudut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena hadirkan. Maknanya bila kita tengok orang kena ujian, akhlak tak baik ke, suka mencarut ke, ataupun berkait dengan penyelewengan dalam agama, macam orang yang terjebak dalam perkara-perkara yang sesat, perkara yang menyeleweng, bid'ah dalam agama, tokok tambah dalam agama, apa sahaja kesesatan, kekufuran dan sebagainya. Maknanya tak dari sudut pandangan yang dari sudut pertama ni, memang kita tak boleh langsung nak maknanya kita bermain-main. Sebab apa? Dia takdir kan? Dia takdir, maknanya dia ketetapan Allah ke atas individu tersebut. Jadi kita tak boleh anggap perkara tersebut sebagai perkara yang sia-sia. Maknanya kita yang kena ambil iktibar. Kan? Kalau bukan kerana Allah Ta'ala selamatkan aku, aku pun sesat macam dia jugalah. Macam tu. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada aku, aku pun macam dia kot. Ataupun lagi teruk. Kan? Ataupun lagi teruk. Itu pertama. Saya kata di sini, wa in nadharna ilaihim bi aini syar'i fa innana yajibu an in nadharna ilaihim bi aini al-qadar fanariqa lahum wa nas'alullah lahum salama. Dan kita memohon keselamatan kepada Allah untuk mereka ini, untuk mereka ini dan juga untuk kita juga. Baik, yang kedua, wa in nadharna ilaihim bi aini syar'i
fa innana yajibu an nunabidhahum hatta ya'udu ila siratil mustaqim. Yang kedua ni penting. Dan jika kita menatap mereka melalui kacamata syariat, kita berkewajipan untuk menyampaikan hujah kepada mereka agar mereka mahu kembali ke jalan yang lurus. Fa innana yajibu an nunabidhahum. Nunabidhahum kat sini maknanya kita menegakkan hujah. Menegakkan hujah kat sini maknanya termasuklah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau dia melibatkan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat lah. Maknanya Syekh kata di sini, kita menatap mereka melalui kacamata syariat, wajib untuk menyampaikan hujah kepada mereka agar mereka kembali ke jalan lurus. Jadi kita tadi tengok dari sudut kacamata orang panggil kasihan. Kasihan tu hak tu qadar. Hak tu yang tu kasihan. Tapi jangan kita kata kesian kita, tak apalah benda yang dia buat tu mungkin betul. Itu tak boleh. Kan? Selalu orang macam tu kan. Kita kesianlah. Kan? Kesianlah dia tu. Padahal kawan buat maksiat. Kesianlah kat dia. Kan? Kita dulu pun macam ni juga kesian. Itu tak boleh. Kalau melibatkan perkara yang bercanggah dengan syariat, maknanya kita wajib menegakkan hujah. Wajib maknanya kita ingkarlah kemungkaran. Tinggalkan kemungkaran dan amal ma'ruf, maknanya memerintahkan kepada kema'rufan. Baik, agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Itu je tujuan dia. Kan? Itu. Baik. Jadi sama juga macam apa yang diberikan contoh sebelum ini, maknanya orang yang terjebak dalam perkara-perkara yang mukhalafah, perkara-perkara yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam Syekh bincangkan sebelum ini tentang golongan yang melampau dalam pengamalan, mereka yang beriktikad kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan datang ataupun hadir dalam majlis-majlis khusus mereka, majlis-majlis maulid yang mereka sambut dan sebagainya. Maknanya ya, kita kata kita kesian yang pertama, tapi dalam masa yang sama kita ingkar. Kita tak setuju, kita tak sertai mereka, kan? Jadi dan kita memberikan penjelasan, kita menyampaikan hujah. Kan? Kalau perlu kita tinggalkan majlis mereka, kita tinggalkan. Memang itu yang kewajipan. Tapi kalau kita nak menjelaskan kebenaran, pergi dan jelaskan kebenaran, bukan join, bukan sertai. Dan kita mengakui pula kemungkaran tersebut, itu tak jadi. Join sekali tu maknanya join sekali kan, tak ingkar, tak bagi nasihat apa semua, itu tak boleh. Mesti kena ingkar dan bagi nasihat. Kan? Baik. وَالرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَشَدُّ النَّاسِ عُبُودِيَةً لِلَّهِ أَخْشَاهُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ قَامَ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَهُ وَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kuat ubudiyahnya, perhambaannya, yakni perhambaannya kepada Allah, paling takut dan paling takwa kepadanya. Namun demikian beliau tetap mengerjakan salat sehingga kedua kaki beliau pecah-pecah. Ketika dikatakan kepada beliau tentang hal itu, kalau kita bahasa Melayu kita kata baginda lah kan, untuk menghormati kan. Tapi ini dalam bahasa Indonesia beliau kan. Kepada baginda tentang hal itu, baginda bersabda, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur. Syakura, banyak bersyukur. Baik. Meskipun Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa-dosa baginda yang terdahulu dan kemudian, inilah yang dinamakan realisasi ibadah yang agung. Jadi kat sini dipanggil tahqiq al-ibadah. Tahqiq al-ibadah maknanya contoh yang Syekh sebutkan di sini adalah merujuk kepada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pada lafaz apa? Syahadah wa ashadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu. Ya, kita bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad, Muhammad itu adalah hambanya. Bila kita sebut dalam lafaz syahadah, yang dalam datang dalam lafaz hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan juga hadis-hadis yang lain, antara yang warid adalah kita sebut ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Bila kita kata kita bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya, maknanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling merealisasikan perhambaan kepada Allah. Ubudiyah. Sebab itu Syekh kata dialah yang paling akhsyahum lillah, asyaddun nas ubudiyatan lillah. Orang yang paling beribadat kepada Allah. Apa maksud dia? Maknanya kalau kita nak ibadat ke Allah, kita kena ikut Nabi Muhammad. Kalau kita nak dapat realisasi ibadat, kita nak tahqiq ibadat, kita nak realisasikan ibadah ni, nak mendapat kesempurnaan dalam ibadah, wajib ikut siapa? Tok Syekh ke? Tok Guru ke? Ustaz ke? Tidak. Muhammad Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Itu maksudnya. Ni nak masuk bulan Ramadan. Kan? Ha, jadi apa bentuk tahqiq, tahqiq ibadah kita? Maknanya kita belajar tata cara siam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Kan? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa? Hadyuhu, petunjuknya. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyam Ramadan? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Apa yang Nabi buat? Kan? Sahur, apa yang Nabi SAW suruh buat? Ha, kalau kita nak tahqiq ibadah, kena ikut Nabi SAW. Bukan kita ikut selain Nabi. Ha, jadi, duk setiap bulan puasa, duk bincang pasal isu-isu yang tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Tapi orang masih lagi buat juga. Sebab apa? Sebab dia orang tak faham kat sini. Dia pun tak faham. Kita kata dari sudut, kalau nak realisasikan ibadah, mesti kena faham Nabi Muhammad itulah orang yang paling sempurna ibadah dia. Kan? Jadi kalau apa-apa petunjuk yang Nabi SAW tak tunjuk, sama ada dalam solat, sama ada dalam puasa, zakat, haji, ibadat-ibadat yang lain, tak hebat. Maknanya kita berhenti. Tapi masalahnya sekarang ni, bila adanya orang yang datang, bawa syubhat, bawa keraguan, kata, oh ini mu'tamad dalam mazhab. Ini pendapat ulama' sekian, ini pendapat ulama' sekian, ini kalau kita tolak ni, kita tak hormat ulama', kita ni, kita tolak mazhab, ini. Tapi dia terlupa. Kalau dia terlupa yang satu-satunya orang yang manusia yang Allah perintahkan untuk kita ikut, yang akan ditanya dalam kubur kita nanti, Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain dah. Dia terlupa. Dia terlupa hak hormat Nabi Muhammad ni. Dia nak asyik nak hormat. Oh, kalau kamu kata macam ni, kamu tak hormat pada ulama' mazhab. Kalau kamu tahu kata ni, kamu tak hormat ulama' sekian, tak hormat imam ini, tak hormat sekian. Kan? Ini masalah. Ini masalah yang kita kata akan dihadapi oleh setiap di kalangan kita, bila kita nak menyeru kepada merealisasikan ibadah. Kan? Sebab itu kita kata pentinglah perkara ni. Itu contoh. Contoh. Nak kat bulan puasa kan, nak kat Ramadan ni, macam tu. Jadi apa-apa sajalah, bukan Ramadan saja. Nanti lepas Ramadan nanti, nak raya, nak kemudian nak buat haji dan sebagainya. Semuanya kena tertumpu balik kepada apa kita kata, konsep ubudiyah dan perhambaan yang tertinggi yang dicapai oleh manusia hanya seorang sahaja yang berhak untuk diikuti, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikata sini lagi, Syekh kata lagi, amma risalah. Tadi dah selesailah ubudiyah. Maknanya natijah daripada perbahasan sebelum ini, wa anna Muhammadan abduhu. Jadi kita faham Nabi Muhammad adalah orang yang paling takutkan Allah, paling merealisasikan perhambaan. Tak ada dah orang yang paling merealisasikan perhambaan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yang berikutnya itulah terkait dengan risalah. Amma risalah. Yakni pada wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kita isbatkan risalah. Kita akui, yakini, ucapkan, yakin bahawasanya Nabi adalah Rasulullah. Maknanya Nabi adalah utusan Allah. Jadi amar risalah. Adapun risalah. Jadi risalah ini merujuk kepada risalah
ila thaqalain, risalah ila al-jin wal-ins, risalah kepada manusia dan jin, thaqalain, ini kepada seluruh umat manusia termasuk jin. Kerana risalah juga ada risalah daripada Allah kepada malaikah, kan? Jadi disebut Jibril sebagai Rasul, Rasulullah maknanya dari sudut risalah utusan kepada para malaikat, kan? Tapi di sini risalah an-nubuwah, kenabian, risalah iaitulah kenabian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada manusia. Terkait risalah, kata Syekh, fahuwa rasulun arsalahu Allah azza wa jalla bi'a'zami syari'atin ila jami'il khalq faballagaha ghayatal balagh ma'a annahu uziya wa qutila hatta innahum ja'u bisilal juzur ataupun jazur wa huwa sajidun bisala ataupun bisalal jazur wa huwa sajidun 'inda al-ka'bah wa wada'uha 'ala dhahrihi kullu dhalika karahiyatan lahu wa lima ja'a bihi wa ma'a dhalika sabara. Sampai habis. Jadi kata kat Syekh kata kat sini, beliau adalah rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla dengan membawa syariat yang paling agung kepada seluruh umat manusia. Manusia saja ke? Masuk jin. Termasuk jin. Baik, lalu beliau menyampaikannya dengan sempurna. Walaupun beliau disakiti dan diperangi. Sampai-sampai orang kafir Quraisy membawa di sini jeruan haiwan. Yani usus ataupun perut perut unta, kan? Jeruan haiwan ni maknanya perut unta ataupun usus ataupun perut unta. Ketika beliau tengah bersujud dekat Kaabah, jadi mereka letak belakang Nabi. Lalu mereka meletakkannya di punggung beliau, ni belakang Nabi, ala zahrihi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yani apa menunjukkan ancaman ataupun cabaran, tribulasi, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Semua itu mereka lakukan kerana membenci ajaran yang baginda sampaikan. Baginda menghadapi semua itu dengan sabar. Bukan hanya itu sahaja, mereka juga melemparkan kotoran dan bau-bau busuk di ambang pintu rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun semua itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi yang mulia ini agar nampak jelas kesabaran dan keutamaan baginda. Baginda kemudian keluar rumah dan berkata, sikap bertentangga macam apa ini wahai Bani Abdul Manaf? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ai jiwar hadha ya bani abdil ya bani abdil manaf min qibal quraish, min qibal quraish. Jadi sikap tetangga, jiran, macam apa ini, kan, apa yang kamu lakukan wahai bani abdil manaf? Baginda menghadapi semua itu dengan sabar sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan untuk baginda menyampaikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Ummul Qura, yakni Mekah dan sekitarnya. Sepeninggalan beliau, syariatnya dibawa oleh sepeninggalan baginda, syariatnya dibawa oleh manusia-manusia yang sangat amanah dan paling kuat mengikuti sunnah dan jejak beliau. Mereka adalah para sahabat. Mereka menyampaikan syariat dan amanah itu kepada umat dalam keadaan suci dan bersih. Segala puji bagi Allah. Dalam keadaan suci dan bersih maknanya agama tu. Wa adduha ila al-ummati naqiyatan salimatan walillahil hamd. Maknanya para sahabat, mereka menyampaikan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk umat ini dalam keadaan suci dan bersih. Maknanya agama tu, syariat tu, sunnah Nabi itu suci dan bersih. Naqiyatan salimatan, ini tidak ada tokok tambah, tidak ada kekotoran, tidak ada perkara-perkara yang mencemarkan agama. Itu para sahabat, mereka menyampaikan amanah, yakni agama. Baik. Wa nuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi wa fillah wa laysa hubbana lahu hubban mustaqillan. Fa hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam min hubbillah. Wa nuqaddimuhu ala anfusina wa ahlina wa auladina wan nasi ajma'in wa ahbabnahu min ajli annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah. Kerana Allah.
Kerana mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam termasuk bahagian daripada mencintai Allah. Kita mengkedepankan kecintaan kepada baginda atas kecintaan kita pada diri kita sendiri. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dengan kamu sehinggalah aku lebih dicintai berbanding dirinya sendiri, keluarganya, apa dia, anak-anaknya, ibu bapanya dan keseluruhan manusia. Dalam riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, jadi Umar mengatakan dia menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati kecuali dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar, belum lagi. Maknanya kalau kau masih cintakan diri kau terlebih daripada aku, belum lagi sempurna iman kau. Kemudian kata Umar, sekarang ini aku cinta kamu lebih daripada diri aku sendiri. Maka kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru kau sempurnakan iman kau. Maknanya kau betul-betul mencintai aku. Maknanya kita tak boleh melebihkan kecintaan kita pada diri kita sendiri, keluarga, kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita tak boleh melebihkan atas apa dia kita kata kecintaan kepada manusia secara keseluruhannya. Baik, kita meyakini itu dengan hati kita, mengakuinya dengan lisan kita, dan kita terapkan dengan mengikuti sunnah baginda dengan anggota tubuh kita, lalu kita beramal sesuai dengan petunjuknya. Inilah praktikal dia, akidah. Tak ada kita kata perbahasan nak pening-pening. Ini kita apa yang kita nak buat. Disebut cinta Nabi SAW, maknanya kita mengakui dengan lisan, kita terapkan dengan ikut sunnah Nabi. Anggota tubuh badan kita ni, kita beramal sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kita berusaha untuk menuntut, mencari ilmu, iaitulah sunnahnya, petunjuknya, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, namun ada beberapa hal yang membatalkan realisasi pengakuan risalah ini. Tapi dalam kita nak cinta Nabi SAW ini, kata Syekh, ada perkara yang kita kata akan mengganggu. Ada skit kat sini. Maknanya dalam kitab asal, dalam kitab asal ni ada hak Rasul kat atas kita dulu, sebelum perkara yang membatalkan realisasi tu. Maknanya ada satu perenggan, satu perenggan yang tertinggal dalam buku terjemahan. Banyak juga. Okey, tak apa, kita baca dulu. Nanti kita kita kongsikan terjemahan tu nanti kemudian. Nanti boleh tambah dekat situ kan, tak apa. Maafi muskilah. Baik, di sini katakan mungkin penterjemah ni dia banyak sangat terjemah kan, mungkin dia terlepas pandang tu, biasalah, amalan manusia kan. Sebab tu penting kena, bila dah buku dah siap terjemah, kena diajak buat daurah kan, buat daurah kitab tu kan, supaya kalau ada terlepas pandang kan, kekurangan dan sebagainya, pakat-pakat kita tolong kan. Tak aib pun, tak ada aib pun kan. Lebih baik daripada orang yang langsung tak ada buat apa kan. Nak terjemah buku pun tak ada, nak mengajar pun tak, nak buat daurah pun tak ada, apa tak ada kan. Lebih baiklah walaupun ada salah, tapi kesalahan tu dapat memberikan ilmu. Itu tabiat. Sebab tu ahli sunnah kita tak ada masalah lah. Kalau ustaz kita salah, tak ada isu kan. Kesalahan ustaz kita, tersalah baca ke, tersalah bagi pendapat ke, tak ada. Sebab apa? Sebab dah nama manusia ni, dia mesti ada silap masalah, mesti ada kekeliruan. Cuma yang penting, bila kita tersalah dan sebagainya, kita terima kalau ada orang tegur kita. Kalau kita sendiri yang sedar kesalahan, tak ada kita kata istilah tak ada salah. Guru tidak boleh salah langsung dan sebagainya. Yang penting adalah cara kita, macam mana kita nak tunduk kepada kebenaran itu, dan bagaimana juga proses teguran, nasihat dan sebagainya. Itu saja. Wallahu musta'an. Tak ada lah zaman sekarang ni, kalau kita baca kitab-kitab ulama yang terdahulu pun, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sendiri
kan? Bila dibacakan di imla, dibacakan kitab beliau kepada murid-murid beliau yang utama, beliau kata Allah Ta'ala enggan untuk jadikan kitab yang tak ada kesalahan melainkan kitabullah, Quran saja, kan? Sebab itu kata tak ada kitab yang siapa-siapa tulis hebat macam mana sekalipun pasti akan ada kesilapan, pasti akan ada kekurangan, pasti akan ada ketergelinciran dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala tidak mahu ada mana-mana kitab yang terselamat daripada kesalahan dan kekurangan melainkan kitab Al-Quran. Kan? Al-Quran ni tak ada salah. Baik. Jadi dikatakan di sini kalau ikut yang asal, Syekh kata wa nuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah, syahadata anna Muhammadar Rasulullah, wa dhalika bi an na'taqida dhalika bi qulubina wa ta'a wa na'tarifu bihi bi alsinatina. Ini yang kita sebut tadi. Kita menyintai Rasulullah SAW dan kita meyakini, dan kita meyakini itu dengan hati kita, cintaan, mengakui dengan lisan kita, dan kita terapkan dengan mengikuti sunnah baginda dengan anggota tubuh kita, lalu kita beramal sesuai dengan petunjuknya. Kemudian kat sini lepas tu tertinggal hak wa haqqur rasul sallallahu alaihi wasallam alaina ma yali. Ni penting sebab cerita tentang hak rasul kat atas kita. Maknanya bila kita sebut kita cinta Nabi, apakah hak Nabi yang perlu kita laksanakan? Dia tak cukup hanya kita slogan. Kami we love Rasul, kami cinta Nabi, we love Prophet. Tak cukup. Mesti kena laksanakan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh muallif kita? Ada tiga. Yang pertama, nu'minu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita beriman bahawasanya baginda adalah Rasulullah. Pertama, hak Rasul ke atas kita. Yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, nu'minu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman. Maknanya kita yakin, kita mengakui dalam hati kita dengan penuh keyakinan, dibuktikan dengan pengakuan lisan dan juga amalan kita, mengakui dengan seyakin-yakinnya bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kita kata main apa orang panggil macam apa golongan ahlul bidah wal ahwa. Mereka kata contohnya mereka kata ini khabar ahad, riwayat ini riwayat ahad, jadi zanni ni macam mana? Dia kata zanni ni kita kita percaya tapi kita tak yakin. Percaya tapi tak yakin. Pening tu. Percaya tapi tak yakin. Contoh macam apa? Golongan HT, HT kan. Bila dia orang kan HT tau HT. Dia orang kan tolak hadis ahad. Dia orang tolak hadis ahad. Bila dia orang tolak hadis ahad, antara perkara yang mereka terpaksa takwil adalah berkaitan dengan azab kubur. Jadi azab kubur ni mereka kata hadis-hadis tentang azab kubur ni semuanya hadis ahad. Jadi dia kata ada orang tanya kalau macam tu macam mana kamu baca doa dalam tahiyat akhir tu, doa minta lindung daripada azab kubur tu, kamu baca tak? Dia kata dia baca. Tapi kami itu dia tak. Tapi kami percaya tapi kami tak yakin. Ataupun dia terbalik, yakin tapi tak percaya. Dia kata sebab apa? Sebab dia khabar dhanni, dia kata. Khabar ahad. Azab kubur tu maknanya dia nak kata apa? Mungkin boleh jadi ada, mungkin boleh jadi tak. Tapi maksudnya tak yakin lah. Tak yakin. Ada zan, ada ragu-ragu. Jadi sedangkan kita ahli sunnah, orang Islam, kan? Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi. Kan? Jadi kita beriman dengan ghaib. Kan? Dan mereka tidak ada keraguan. Kan? Sebab Allah Taala kata Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya.
Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada keraguan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu tidak lain melainkan wahyu. Yakni hadis itu kalau ianya ahad ke mutawatir ke, sanadnya sahih sampai kepada perawi yang merawikan hadis tersebut, kepada ashab kutubus sitah ke, imam-imam hadis, ha? Dengan riwayat yang sahih, sanad yang sahih, walaupun dia mutawatir ke, ahad ke, wajib diterima dan wajib diyakini. Itu ahli sunnah, ha? Tapi mai datang ahlul bidah wal ahwa ni dia jadi pelik, ha? Tu dia kata, last kali dia kata percaya tapi tak yakin. Percaya tapi tak yakin, kan? Dia tak boleh lah. Jadi kita beriman dengan Nabi SAW, beriman bahawasanya Nabi itu, Nabi kita Muhammad itu Rasulullah. Maknanya kita beriman apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah benar belaka. Tiada yang benar melainkan benar-benar belaka, ha? Jadi itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh, nuhibbuna atau nuhibbuhu lihubbina lillahi azza wa jalla. Yang kedua, kita menyintainya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita menyintai Allah azza wa jalla. Lihubbina, ataupun kita menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita menyintai Allah azza wa jalla. Lihubbina lillahi azza wa jalla. Nah, itu tak ada dalam terjemahan tu. Kita menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, siapa yang perintahkan kita untuk cintai Nabi? Allah, kan? Dan lazim daripada kecintaan kita kepada Allah adalah kita cinta kepada Rasulnya, ha? Rasulnya yang diutuskannya, kan? Baik, itu yang kedua. Supaya apa? Supaya kita tak terkeliru dengan golongan yang mereka menjadikan golongan, contohnya macam golongan Wahdatul Wujud, Ahlul Al-Ittihad Wal-Hulul, mereka yang beriktikad bahawasanya Nabi Muhammad itu sendiri adalah limpahan Tuhan. Itu berat lah. Sebab yang kata tak ada, sama je Muhammad dengan Allah tu, sama je. Ni masalah, kan? Jadi kita tetap membezakan. Sebab Allah Ta'ala bezakan, kerana Nabi SAW itu adalah hamba Allah, makhluk, Rasulnya, dan dia bukan Tuhan, dan Allah adalah Tuhan, kan? Jadi itu simple je kita nak faham. Tapi datang, bila datang kesesatan ni, bersimpang siur, berbelit-belit, mereka akhir sekali nak kata sama saja. Last sekali bukan Allah tu, bukan Muhammad saja, semua sekali. Itu kata ahlul hulul wal ittihad, ta'lihul kaun, wahdatul wujud dan sebagainya. Akhir sekali menuhankan alam, habis semua jadi Tuhan. Aku adalah aku, engkau adalah engkau, aku, Tuhan. Sekali dia kata kenal diri, nak kenal Tuhan, kenal diri. Kenal diri itu maksudnya last sekali dia nak kata, dia nak bawa kepada perkara-perkara yang kita kata menyeliwing tersebut. Ini bukanlah perkara yang kita kata apa yang sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan golongan-golongan ini masih lagi kita kata ada menyebarkan doktrin wahdatul wujud ni dalam masyarakat kita. Kita wajib berhati-hati. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, jadi itu yang kedua. Nuhibbuhu lihubbina lillahi azza wa jalla. Kita menyintai Nabi SAW kerana cinta kita kepada Allah. Ya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ikut dia, untuk cintai dia, untuk apa dia membela dan membantu agamanya. Yang ketiga, nuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, kita merealisasikan persaksian bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. Itu tahqiq. Maknanya persaksian bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, tahqiq. Maknanya merealisasikan seluruh tuntutan keimanan dan kecintaan kita. Ketiga, sebab tu dia berbeza-beza tau. Ulama yang takbirkan hak Rasul ni ada banyak. Dia punya takbir itu, maknanya dia punya pendekatan tu banyak. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Qaulul Mufid ni, dia dalam syarahan ulasan dia ni, dia ringkaskan. Tetapi kalau kita nak tengok yang lebih panjang, kita boleh tengoklah dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang membahaskan tentang hukuk, hak-hak Nabi SAW ni sangat banyaklah.
perincian-perinciannya sangat banyak. Tetapi secara umumnya ada dia berlegak pada tiga ni. Yang pertama, kita beriman kepada Nabi. Kita beriman bahawa Nabi itu Rasulullah. Yang kedua, kita cintai Nabi SAW atas dasar kita cintakan Nabi kerana kita cintakan Allah. Yang ketiga, iaitu kita mentahkik, yakni merealisasikan persaksian bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. Maknanya apa tuntutan yang Nabi SAW perintah kita, Allah perintah kita untuk ikut Nabi SAW untuk laksanakan segala perintah, wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang Muhammad, apa yang Rasul bawa kepada kamu tu, maka hendaklah kamu laksanakan. Hendaklah kamu, apa yang dia tegah, hendaklah kamu jauhi. Jadi itulah yang maksud realisasi. Tahqiq syahadat anna Muhammad Rasulullah tu, iaitu kita merealisasikan ittiba'ah, mutaba'ah, kan? Baik. Amma ma yanqudu tahqiq hadhihi syahadah fahuwa, ni baru datang kan? Dalam terjemahan kita tu. Namun ada beberapa hal yang boleh membatalkan realisasi pengakuan risalah ini. Tahqiq tu yang boleh membatalkan tahqiq terhadap syahadah kita, persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang boleh membatalkan tahqiq, yakni realisasi kita terhadap syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, kata Syekh, fi'lul ma'asi, melakukan perbuatan kemaksiatan. Fal ma'siyatu naqsun fi tahqiqi hadhihi syahadah, naqsun fi tahqiqi hadhihi syahadah, li'annaka kharajta bima'siyatika min ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melakukan perbuatan kemaksiatan. Kerana kemaksiatan dapat mengurangi. Jadi kita faham lah, maksiat dapat mengurangi, bukan membatalkan terus. Mengurangi realisasi kesaksian risalah. Kerana dengan berbuat maksiat, maka anda menyimpang dari ittiba' kepada Nabi SAW. Jadi maksiat dapat mengurangkan, yakni tahqiq syahadah, realisasi syahadah kita terhadap risalah. Jadi ini kita kata maknanya ahli sunnah bukan semata-mata melihat perkara yang boleh membatalkan syahadah ataupun perkara yang boleh membatalkan persaksian akan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja. Bahkan perkara yang mengurangkan pun ahli sunnah tengok. Sebab ialah kalau kita tengok hanya membatalkan saja, kita tak sedar perkara yang boleh mengurangkan tu lama-lama boleh akhir sekali batalkan terus. Kan? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bermudah-mudah dengan maksiat boleh membawa kepada akhir sekali membatalkan terus. Sebab itu ahli sunnah kita kata mereka wasatun baina tarafain. Mereka pertengahan, yakni cemerlang, golongan yang kita kata yang kukuh dan tidak apa kita kata tidak condong pada dua kutub ekstrim, sama ada yang bermudah-mudahan ataupun yang melampaui batas. Yang mana bermudah-mudahan dan juga melampaui batas itu kedua-duanya ada bentuk pelampauan yang Nabi SAW larang. Iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Waspadalah kamu daripada sikap melampau dalam pengamalan agama. Dan hari ini khutbah dekat Selangor kan, teks khutbah adalah tentang ghulu, ekstrim. Cuma kena di perincikan lagi kan, takut kalau kita guna lafaz yang muhtamal ekstrim ni, dia adalah orang yang akan gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kan, dituduh orang yang nak pegang agama ni pula yang ekstrim. Itu kena hati-hatilah. Tapi alhamdulillah lah, kita dengar khutbah Jumaat hari ini di Selangor, tak ada lah bawa pada tu. Jelaslah pada kita, maknanya betul lah tu. Maknanya tak bolehlah kita kita bersikap seperti mana yang Nabi SAW larang. Iyyakum wal ghulu fid din. Al ghulu yang ni sikap melampaui batas dalam pengamalan agama ni, fanatik, taksub dan sebagainya. Yang termasuk jugalah mungkin yang lupa ditambihkan, iaitu melakukan perkara-perkara yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Termasuk kan ghulu, termasuk kita kata perkara-perkara yang masuk dalam kategori ghulu. Maknanya perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama dan sebagainya. Dan juga sikap, sikap dan yang kita kata
kita perlu hadapilah. Macam zaman sekarang ni macam-macam jenis manusia yang nak beragama, ada yang menggunakan agama, ada yang menunggang agama, ada yang hanya menggunakan agama pada perkara yang boleh memberi keuntungan kepada kumpulan mereka atau peribadi mereka ataupun pihak tertentu. Dan kita yang mengaji sunnah, mengaji tauhid, mengaji akidah ni, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana Allah Taala selamatkan kita lah daripada condong kepada golongan-golongan yang melampau ni. Maknanya ialah yang kita kata yang sampai tahap, ada yang sampai tahap ghulu dalam takfir, dalam mengkafirkan, dalam kita kata apa, mengeluarkan manusia ataupun golongan yang tidak sehaluan dengan mereka daripada wilayah Islam. Ada juga yang bermudah-mudah, yang sesat, yang liberal, yang kita kata yang semua boleh nak keluar daripada agama pun boleh, nak murtad pun boleh, semua boleh, semua agama sama, pluralisme agama. Ini pun kita tak setuju juga. Jadi orang yang selamat adalah orang yang marrahimallah, yang diselamatkan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Orang yang selamat adalah orang yang berada di atas sunnah, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas petunjuk Nabi SAW, di atas petunjuk yang ditunjukkan oleh golongan salafus salih, para sahabat dalam pengamalan agama. Itu yang selamat. Yang selain itu maknanya ada, akan ada yang ekstrim ke sini, ekstrim ke sini. Sampai tahap nak menyeru kepada murtad, nak menyeru kepada pluralisme agama, normalisasi maksiat, normalisasi budaya murtad dan sebagainya. Jadi ini semua sebagai seorang Muslim maknanya kita tak boleh redha lah dengan kemungkaran, dan wajib kita mengingkari mengikut kemampuan kita, mengikut kemampuan kita dan kapasiti kita lah. Baik, wallahul musta'an. Kata Syekh lagi di sini, kerana dengan berbuat maksiat maka anda menyimpang dari ittiba' kepada Nabi SAW. Jadi buat maksiat ni adakah dikira sebagai terkeluar daripada sunnah? Tidak. Secara umumnya bukan terkeluar daripada sunnah. Yang dengan erti kata maknanya adakah dia pertama terkeluar daripada Islam? Tidak. Adakah dia terkeluar daripada wilayah sunnah juga? Tidak. Tetapi dia menyimpang. Faham? Orang yang buat maksiat, contoh, kita bagi contoh, ahli sunnah, katakan dia seorang ahli sunnah, dia buat maksiat dalam satu maksiat, katakan dia minum arak. Ahli sunnah, dia solat, dia zakat, dia puasa bulan Ramadan sebagainya, dia buat baik. Tapi dia terjebak dalam maksiat, contoh minum arak, kata dia, bagi contoh yang simple. Baik, perbuatan maksiat dia ketika itu, minum arak itu, maknanya itu sahaja yang menyimpang daripada sunnah. Faham tak? Tetapi perbuatan dia yang lain, contohnya dia pergi, katakan dia lepas minum arak tu dia mabuk-mabuk, kemudian dia pergi, dia sedar balik, kemudian dia pergi solat, dia pergi solat jemaah masjid. Nampak? Perbuatan dia solat jemaah dekat masjid itu sunnah. Maknanya perbuatan dia yang menepati sunnah, maka itu menepati. Tapi perbuatan maksiat yang dilakukan, itulah yang dikira menyimpang daripada sunnah. Itu kita kena faham maksud Syekh. Faham? Supaya kita tak keliru. Dia kata Syekh kat sini, li'annaka kharajta bima'siyatika min ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan maksiat, dengan berbuat maksiat, maka anda menyimpang dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, sunnah Nabi ke minum arak? Tidaklah. Kan? Itu bukan sunnah Nabi. Itu kiaskan dengan maksiat-maksiat lain. Kan? Jadi sama. Kan? Orang yang dia Islam, dia masih lagi solat. Tapi kalau tak solat tu, itu bahayalah. Kan? Itu bahayalah. Al-ahdu bainana wa bainakum as-salah. Faman tarakha faqad kafa. Kan? Jadi perjanjian antara kami dan kamu adalah solat. Barang siapa yang meninggalkan solat maka dia telah kafir, dan tidak ada dosa besar yang para sahabat memandang akan kekufuran pelakunya melainkan solat. Maknanya menunjukkan solat tu dia dosa yang paling besar, antara yang paling besar selepas syirik. Dan termasuk dosa yang besar dan boleh menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Dan itu yang mazhab jumhur para sahabat. Para sahabat Nabi, maknanya mereka melihat solat itu adalah perkara yang membezakan antara Islam dan juga kufuran. Baik. Dan
Ini kita kena faham perlakuan maksiat, perlakuan maksiat. Dia kalau sampai pada tahap menghalalkan maksiat tu lain. Itu boleh keluar daripada Islam. Menghalalkan maksiat tu lain. Kita ambil contoh lah. Orang yang terjebak, seorang Muslim yang terjebak dalam gejala LGBT, sama ada lesbian ke, gay ke, bisexual ke, transgender ke, tiga tu. Kemudian ada lagi macam-macam kan, QR, STD, WXYZ, semua tu. Tak kira lah satu. Katakan dia seorang Muslim terjebak dalam salah satu. Dia masih solat. Jadi dia terjebak dalam salah satu gejala tersebut, tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Tetapi dia melencong daripada sunnah Nabi. Maknanya, itu maksudnya dia bermaksiat. Apa maksud ancaman Nabi SAW? Nabi kata laisa minna. Kan? Kata falaisa minna, man ghashana falaisa minna. Siapa yang menipu di kalangan kami, dia bukan di kalangan kami. Laknat yang dilaknat oleh Nabi SAW, antaranya golongan yang lelaki yang menyerupai wanita. La'ana Allah al-mutashabihina bir-rijal atau mutashabihat bir-rijal atau mutashabihina min nisa mutashabihat min mirijal. Allah Rasul SAW laknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki atau sebaliknya. Apa maksud dia? Apa maksud laknat tu? Yang pertama maksud dia adalah dijauhkan daripada rahmat Allah. At-tardu an rahmatillah. Itu pertama. Maknanya laknat dalam hadis-hadis Nabi SAW, contoh Nabi kata la'ana Allah man awa muhdithan. Laknat Allah ke atas pelaku ataupun pembela maksiat ataupun pembela bid'ah. Contoh lain, laknat Allah ke atas yang tadi tu, pelaku yang nak menyerupai lelaki, nak menyerupai perempuan, perempuan nak menyerupai lelaki. Kan? Apa maksud dia? Yang pertama, at-tardu min rahmatillah. Maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu maksud dia. Pelakunya dijauhkan daripada rahmat Allah. Yang kedua, maknanya adalah apa? Kita kata ancaman. Ancaman. Maknanya dia adalah bentuk al-wa'id. Ancaman keras terhadap pelakunya. Ancaman keras terhadap pelakunya, bahawasanya mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaknat oleh manusia sekaliannya atau malaikat, para malaikat dan manusia seluruhnya, jika mereka tidak meninggalkan perbuatan mereka. Yang pertama, dijauhkan daripada rahmat Allah. Yang kedua, ancaman amaran, jika pelakunya itu kekal berterusan dalam perlakuan tersebut, maka dia dijauhkan, diancam dengan dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi ini dua maksud yang yang kita kata yang dimaksudkan, yang disebutkan oleh para ulama, yang seingatnya lah, dua maksud ni. Maknanya yang pertama memang dijauhkan daripada rahmat Allah, yang kedua maknanya ancaman. Jadi dia ni lah, dia saling melazimi. Yalah, maknanya dia bukan maksud kafir. Kita faham apa-apa hadis yang dalam ancaman, maknanya dalam bentuk contoh laknat, tidak semesti menunjukkan kekufuran pelakunya. Kita kena faham. Sama, sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW ada lafaz yang Nabi SAW ungkapkan kufur pelakunya, tetapi pelakunya tidak kafir. Contohnya apa? Kita selalu sebut tentang isteri yang tidak menghargai kebaikan suami. Nabi kata apa? Yakfurna bil ashir. Mereka itu wanita yang kufur kepada suami mereka. Adakah maksudnya hukum si isteri yang tidak menghargai suami jatuh kafir? Tidak, tak difahami sebenarnya. Banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW kan. Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin itu kefasikan. Membunuhnya adalah kekufuran. Jadi adakah maksud orang bunuh orang itu kafir? Tidak. tidak jatuh kafir. Kan? Tetapi makna kufur itu adalah kufrun asghar. Jadi kalau lafaz kufur tu pun tak jadi kufur lagi, tak kafir lagi, kalau laknat sama. Tak semestinya pelakunya tu jatuh kafir.
Laknat adalah ancaman. Selalunya ancaman. Ha? Ancaman. Sebab itu Nabi SAW larang kita melaknat individu secara ta'yin. Spesifik, tak boleh. Secara umum boleh. Laknat Allah kepada LGBT. Ha, boleh tak? Harus. Ha, tapi laknat Allah kepada fulan dan alan, fulan yang menyokong LGBT fulan, kita sebut nama dia spesifik, tak boleh. Sebab kita tak tahu nasib dia. Itu nak Islam jaga adab. Yalah, kalau kita, sebab itu sunnah Nabi. Nabi SAW sebut tentang laknat Allah ke atas pembela dosa, pembela maksiat. Man awa muhditan, man ghayyara manar al-ard. Contohnya orang yang mengalihkan tanda-tanda di jalanan, itu dilaknat juga. Kan? Dilaknat juga. Tapi adakah makna Nabi SAW setiap orang yang buat tindakan tu confirm automatic kena laknat terus? Tidak. Sebab masih lagi ada peluang untuk dia bertaubat, untuk dia kembali kepada jalan Allah. Sebab itu kita kata kita kena faham hadis ataupun nas-nas dari sudut ancaman tu, kita kena faham secara komprehensif lah. Maknanya kita jangan tengok satu tu je lah. Kan? Kalau laknat tu tak semestinya jatuh kufur. Ha, maknanya dia membawa pada ancaman, amaran keras, amaran keras. Ha, jadi agar perbuatan tersebut dijauhi. Baik. Bismillah. Ha. Yang memperjuangkan hak, yang diperkata hak tu, hak golongan tersebut, yang memperjuangkan itu termasuk dalam ancaman Nabi SAW, la'anallah man awa muhdithan. Termasuk dalam ancaman dan amaran Nabi, la'anat Allah kepada pembela. Awa maknanya orang yang membela, membantu, membela pelaku maksiat dan seangkatan dengannya. Muhdithan sama ada maksiat atau bid'ah dan sebagainya. Syirik termasuk ke? Lagi babil aula lah masuk kan? Ada orang yang membela pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku pelanggaran, kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Dia diancam. Diancam. Sama juga, jatuh kufur ke tak, itu secara ta'yin, dia bukan tanggungjawab kita. Maknanya dia mesti kena bawa ke mahkamah. Itu yang asal lah. Kan? Secara ta'yin kita nak kata dia jatuh kafir ke tak. Tapi kalau maknanya ada perkara-perkara yang jelas menunjukkan perkara itu jelas kepada kekufuran, tanpa syak lagi dia boleh jatuh kafir. Kan? Jatuh kafir. Maknanya menunjukkan keredaan dia kepada kekufuran ataupun perkara-perkara yang dia menghalalkan kemaksiatan. Menghalalkan perkara-perkara yang jelas diharamkan oleh Allah SWT, itu jelas kufur. Maknanya ada perkara tu kalau kita tengok balik, dia boleh jatuh kufur bila, contohnya macam orang yang menghalalkan zina, apa hukum dia? Kufur. Menghalalkan zina, kufur. Sama macam orang yang menghalalkan perkara yang jelas, arak. Menghalalkan riba contohnya. Jelas, benda yang tu jelas. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam. Baik. Jadi saya kata yang pertama tadi, buat maksiat, daripada perbuatan maksiat itu saja dia menyimpang daripada sunnah Nabi, ittiba' dia daripada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tak pernah memerintahkan kepada maksiat. Yang kedua, yang kedua ni yang boleh mengurangkan atau membatalkan realisasi pengakuan risalah kita kepada Nabi Muhammad SAW, membuat bid'ah dalam agama yang bukan bahagian darinya. Al-ibtida' fi din ma laysa minhu naqsun fi tahqiq hadhihi syahadah. Ini pun juga termasuk dalam perkara yang boleh mengurangkan realisasi syahadah. Maknanya bid'ah ni juga ada tingkatan-tingkatan. Tak semua samalah. Tak semua bid'ah tu satu level. Sebab tu ulama bahagikan bid'ah ni, ada bid'ah yang dari sudut pembahagian dia, bid'ah mufassiqah, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang pelaku dia tu boleh jatuh fasik, ada bid'ah yang boleh jatuh kafir terus.
Contoh yang bid'ah yang mufassiqah ni, contoh yang banyak dibahaskan oleh ulama, contoh macam pembahasan tentang bid'ah bid'ah idhafiyah ataupun apa dia bid'ah hakikiyah kan, bid'ah yang kita kata pokok tambah dari sudut pengamalan agama tu yang ada pembahasan di kalangan ulama, itu contoh yang ataupun ada perkara yang diperselisihkan tentang kebid'ahannya, itu itu dalam ruang lingkup khilaf, itu tolak tepi. yang bid'ah yang jelas-jelas, ha? Yang jelas tidak ada langsung tata cara atau petunjuk daripada agama, daripada Islam, daripada sunnah, daripada dalil, daripada hadis Nabi SAW, ha? Istimbat daripada para ulama pun tidak ada, ataupun perbuatan para salaf pun tidak ada, langsung tak ada asalnya, ha? Maknanya itu yang dikategorikan sebagai bid'ah yang kita kata yang tidak ada asal dan sandarannya, yang boleh mengurangkan naqsun fi tahqiq hadhihi syahadah, yang boleh mengurangkan realisasi syahadah kita terhadap Nabi Muhammad SAW, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nampak. Jadi sebab itu kata Syekh lagi di sini, bererti kerana dengan melakukan bid'ah, bererti anda mendekatkan diri kepada Allah dengan ajaran yang tidak disyariatkan Allah ataupun Rasulnya. Membuat-buat bid'ah dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk cemuhan terhadap Allah, kerana anda mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Ini bahaya dia bid'ah. Nampak? Saya kata di sini, naqsun fi tahqiq hadhihi syahadah li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'hu Allah. Kerana kita nak dekatkan diri dengan Allah benda yang Allah tak syariatkan. Allah tak kata dia syariatkan benda tu, Allah tak izinkan kita untuk mendekatkan diri kita dengan perkara yang tidak dia izinkan. Lalu kita kata dia benda tu diizinkan Allah, ataupun kita dakwa dia agama. Berat. Satu syekh kata di sini, fil haqiqah wal ibtida'u fid din fil haqiqah min al istihza'i billah. Membuat-buat bid'ah dalam agama ini pada hakikatnya adalah bentuk cemuhan terhadap Allah. Berat tu. Kan? Kerana li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu. Kerana engkau mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Ambil contoh yang simple je kita nak faham. Ha? Contoh simple je kita nak faham, maknanya kita pertama kita tak samakan Allah dengan makhluk lah. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir walillahi al-mathalul a'la hal ta'lamu lahu samiyya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walillahi al-mathalul a'la. Tapi kita hanya nak bagi perumpamaan, kan, perumpamaan dari sudut kita kata Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada apa bandingan dan perumpamaan. Tapi kita nak bagi tahu dari sudut min babil aula, dipanggil qiyasul aula. Maknanya kita bagi contoh, kalau kita ini manusia biasa, kan, kita pun ada perkara yang kita boleh terima dan kita tak boleh terima. Contoh, kita ada anak di rumah, kita letakkan peraturan di rumah. Itulah, masing-masing ada anak, masing-masing ada keluarga, kita ada peraturan sendiri. Peraturan yang tersendiri. Yang penting peraturan tu haruslah, taklah benda-benda maksiat pula, kan. Contohnya kita letakkan anak kita sekian kena tidur dah. Kita tak bagi dia orang jaga malam. Contoh pukul 10 mesti kena tidur. Tiba-tiba dia tak ikut, kan? Dia kata Abi letak 10 PM. Adik rasalah 10 AM kot. Maknanya dia pun lajaklah sampai 10 AM, 10 pagi. Dia kata 10 pagi baru dia tidur. Baik, adakah perkara tersebut kita secara fitrah dan logik, adakah kita yang menetapkan peraturan tersebut akan rasa reda? Taklah. Maknanya ini engkau ni nak buat main-main dengan aku ni, kan. Okay, engkau ni nak main-main dengan aku ni, bukan kau nak apa. Aku dah suruh buat macam ni, Abi dah suruh buat macam ni, kau nak main-main pula. Silap lah, kan. Kena, kan. Jadi nampak tak, dalam kita punya muamalah kita, sesama kita, yang paling dekat anak kita pun, kita dah letakkan peraturan. Kalau dia tak mau ikut dan dia nak buat satu cara baru ataupun satu undang-undang baru, peraturan baru ataupun peraturan yang nampak macam lebih kurang sama tapi tetap tak sama dari sudut hakikatnya,
Adjust sikit je, 10 AM PM. Nampak macam alah apa. Sikit je tu AM PM. Tak tu berat tu. Pasal apa? Pasal ni perintah, kita kata daripada seorang ayah. Kemudian bezalah kita kata pagi dengan malam tu, beza. Dan itu kita kata contohlah, kita nak bagi contoh yang mudah faham. Kalau kita dengan apa kita kata dengan sesama manusia pun kita letakkan peraturan, kan? Maknanya kita akan, apa yang kita akan rasa kalau orang sengaja untuk tidak ikut peraturan tersebut, apatah lagi buat peraturan yang jelas-jelas bercanggah. Contohnya, kita selalu dekat Baitul Salam ni, selalu betul akan ingatkan apa? Air tu jangan mubazir, kan? Ambil wuduk tu kena jangan buka sampai habis, kan? Dah bagi tahu. Lepas ni boleh buat dekat situ, tulis apa. Kalau dah tak larat dah nak nak ni, kan? Tak apa, kita sentiasa ingatkan. Sentiasa ingatkan tak ada masalah. Tapi mungkin lepas ni orang kata, bosan lah Abu Talha ni, asyik. Semua setiap kali datang, kan? Letaklah dekat situ apa? Letaklah dekat situ stiker ke apa benda, tulislah kat situ, kan? Supaya siang kat Abu Talha tu habis idea dia. Kan? Katakan, bila dah letak pun tu masih lagi, dah jelas terpampang. Tapi orang tu buka lagi, kan? Padahal terpampang dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, bahasa Arab. Masih lagi dia buat tapi dia tak faham. Apa perasaan kita yang meletakkan peraturan tu? Kita akan rasa apa? Dia ni sama ada takkanlah jahil, takkan tak dibaca, kan? Ataupun dia memang tak mau ikut peraturan. Maknanya nak apa, istihza, main-main. Kan? Jadi itu manusia, maknanya kita manusia. Walillahil matalul a'la. Kat sini kita tak samakan Allah dengan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan. Kan? Jadi kita kena faham Allah Subhanahu wa taala bila dia perintahkan sesuatu, maknanya Allah Subhanahu wa taala memang nak supaya hambanya laksanakan. Jadi bayangkan kalau kita buat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Lam yasha' illa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan Allah akan murka. Kita tak, sebab tu kita dah sebut awal-awal, kita nak gunakan qiyasul aula. Qiyasul aula maknanya kalau kita manusia ni pun kita tahu ada limit dia, kan? Allah Subhanahu wa taala juga dah letakkan limit, dah letakkan batasan. Apa yang kamu kena buat, maknanya apa yang aku perintahkan kamu kena buat, dan kalau kamu tak buat, maknanya kamu telah melanggar perintah aku. Sekian, kan? Jadi kita kena faham maknanya di sini. Sebab tu Syekh katakan di sini, hakikatnya al-ibtida' fi din fil haqiqah min al-istihza'i billah li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu. Jadi hakikatnya bid'ah dalam agama itu hakikatnya adalah bentuk istihza' kepada Allah. Istihza' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana engkau telah mendekatkan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Tidak disyariatkan Allah. Maknanya seakan-akan kita pula lagi tahu. Peraturan tu yang Allah dah tetapkan, undang-undang, kita pula lagi tahu. Kita pula lagi tahu. Nabi SAW sebut tentang puasa, kan? Maknanya sahur. Waktunya Nabi SAW dah tunjuk dah. Kita pula nak letak lagi batas-batas tu. Nak letak lah setengah jam. Setengah jam. Kita kata atas alasan ini, atas alasan itu, atas alasan ini. Itu menunjukkan apa? Kita rasa tak berpada dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada pula orang boleh cakap pula, selawat yang Nabi SAW ajar tu bosan dan sebagainya. Ini lagi kurang ajar. Kalau zaman Umar tu, Umar ada depan tu, tak tahulah apa nasib dia. Hati-hatilah bila kita berucap. Maknanya benda-benda agama ni kita tak bolehlah buat main-main. Maknanya nak buat-buat kita agak anggap macam santai-santai, sampai kita kadang-kadang mungkin terlepas pandang atau terlupa atau tersasa dan sebagainya. Bila kita sebut berkait dengan agama ni, jangan. Jangan kita main-main. Berat tu bila kata selawat Nabi, yang Nabi SAW ajar, kan, selawat Ibrahimiyah tu dikatakan sebagai bosan lah. Wal'iyadu billah. Maknanya kita kata apa benda lah, kita kata orang kalau keluar daripada orang jahil tu boleh tahan, tapi orang yang ajar agama ni kita sedih lah. Kita sedih, tapi wajib kita ingkari. Tetap kita wajib ingkari. Maknanya bagi tahu bahasanya sunnah Nabi SAW adalah yang terbaik, walaupun kita rasa bosan. Betul? Walaupun kita rasa bosan, sunnah Nabi SAW adalah baik. Sebab apa? Sebab
Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul, utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tak pilih orang lain. Dan pilihan Allah ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan yang kita kata yang datang daripada hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala ada yang kita dapat tahu, ada yang lagi banyak lagi yang kita tak tahu. Selalunya banyak yang kita tak tahu hikmah ni. Kan? Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang nak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak tanya ke? Maknanya kita menyerah. Ha? Sebagaimana kata para salaf, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh, wa 'alaina at-taslim. Daripada Allah itu penyampaian risalah, pengutusan rasul, dan kepada Nabi itu penyampaian, dan ke atas kita semua menyerah. Kita dah pukul 11 dah, esok ada apa daurah lagi. Baik, jadi naktafi bihadzal qadar, kita berhenti dekat muka surat 87. InsyaAllah kita sambung. Ada, jika ada berkata aku berniat mendekati kepada Allah dengan amalan yang aku buat-buat ini. Ini penting, yang berikutnya ni penting untuk Syekh bagi tahu tentang keuzuran. Maknanya tentang ahli, orang yang mereka yang akan mendapat keuzuran lah. Al-uzru dia lebih pada isu keuzuran. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.